pada tempat yang sudah ditentukan. Kata pelantikan oleh Wali Kota Surakarta. Dengan memanjat puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Jumat tanggal 1 bulan Desember tahun 2023, saya Wali Kota Surakarta dengan ini secara resmi melantik saudara dalam jabatan Sekretaris Daerah Kota Surakarta. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa bersama kita. Wali Kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama saudara? Bersedia. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan melakukan kata-kata saya dengan firman. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan taat, akan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, kepada Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Oleh pejabat yang mengangkat sumpah, Bapak Budi Murtono, S.E.S.I. Kedua, Wali Kota Surakarta. Ketiga, para saksi. Penandatangan berita acara selesai. Dipersilakan kembali ke tempat. Di Maret Mortona ini Mas, untuk bagi sekda gimana? Ya, sesuai hasil dari pansel, hasil dari debat sekda, ketiga-tiganya baik semua. Angka-angka nilai-nilainya sudah hanya terpaut sekian koma persen. Semuanya pinter-pinter, semuanya adalah orang-orang terbaik. Ya, melanjutkan apa yang sudah dijalankan sekda sebelumnya, lalu tetap mempertahankan penghargaan-penghargaan yang sudah ada seperti DTP 13 kali dan lain-lain, dan juga berkomitmen untuk menyelesaikan 17 prioritas pembangunan.